kau ada duit, kau bagi aku duit. Aku kau bagi aku duit, aku pergi ke London. Kau tak duit, tak payah London dengan aku. Kenapa? Okey, boleh. Hai, apa khabar? Saya nak cakap kepada anda. Sorry lah terlepas cakap. Kau suka kecam aku. Cuba kau bagi mak-mak happy-happy sikit. Sebab hari ni saya nak bagi makan percuma. Bukan makan percuma. Ayam percuma dengan bubur percuma. Dan hari ni saya bersama dengan jutawan Malaysia paling terkaya, paling terkacak di dunia, iaitu Cik Fairil. Saya Cik Fairil. Hanyalah jutawan. So, kau percaya di jutawan, saya buktikan. Saya buktikan di jutawan. Tengok dia naik kereta apa? Tengok! Kau, Mini Cooper baru limited edition. Kau tengok dia pakai beg apa? Kau tengok dia pakai beg apa? Tengok mana beg? Mana beg? Mana beg? Mana dia? Itu beg Datuk kan? Kau tengok beg dia. So, ini beg Ferragamo. So, beg ni kalau kat Malaysia, harga dia lebih kurang dalam paling busuk pun RM5,000 lah. So, very nice. So, apa hari ni? Okay. Hari ni saya nak bagi tahu dekat anda, saya akan ke rumah makan dan saya nak wawarkan kedai makan saya semalam. Alhamdulillah jualan kita nak mencecah RM30,000 dalam masa satu hari. Alhamdulillah, syukur nikmat. Dan hari ni saya nak buat lagi jualan lelong. Live. Happy. Saya akan bagi minum secara percuma dan bubur secara percuma, Cik Fairil. Bubur ni semalam habis. Habis laku. So datang, saya nak ke sana sekarang. Tiga guni bubur habis. Yeah, dan kita dapat naik kereta mahal, iaitu kereta Mini Cooper. Yeah, Mini Cooper mahal. So sekarang ada tengok saya kat Mini Cooper. Kelas tak kejar Mini Cooper. Boleh. Okay, lepas tu betul-betul belok, kita belok kiri. So inilah perjalanan kita nak ke sana. Yeah, ikut saya. Ada sekarang bersama dengan saya. Thank you so much. Ya, yeah, Makcik Bebel tak ada. Makcik Bebel dekat kereta saya kat lagi satu ni. Sekarang ni kita naik Mini Cooper. Oh, kita naik Mini Cooper. So, kita dah tengok beg Ferragamo yang mahal ni. Kita buka, jom. Sambil-sambil kita ambil Bebel ni, kita buka. Oh, kita ternampak kondom di dalam ini. Okay. So, dah boleh buka, nanti viral. So, kita tak buka. Tak buka, sabar-sabar. Sabar-sabar sedap. Kau sedap. Okay. Yeah, keropok lekor sedap. Thank you so much. Ha, ni jalan dia. Korang tahu tak ni? Kota Damansara. Kalau tak tahu, memang tak educated. Landmark Giant. E-commerce. Landmark Giant. So, kita buka sampai. Semalam, saya order cakotiau sedap. Thank you so much, Aziz. Ini bermakna, restoran saya bukan indah kabar dari rupa. Semalam, pukul 6, makanan dah habis. Yeah. Kuih tiaw je tinggal. Ya, yeah, hari ni ada banyak lagi makanan. Kita ada kopok leko, kita ada mie goreng, kita ada nasi dagang, kita ada ayam penyet, kita ada mie kari, kita ada mie honso, kita ada bakso. So many makanan. So kita tunjukkan kepada anda. Okay, naik kereta memang tak payah pakai seatbelt sebab dia tak berbunyi. Okay, kau tengok kereta ni. Berapa juta beli ni? Cuba cek sikit. Kereta lama ni sebenarnya. Datuk dia agak up cerita ni. Ini kereta lama, Mini lama. Okey, dulu beli berapa juta? Mini lama ni lebih RM15,000 je. Ha? RM15,000 je. Apa lah kau? Okey, jom I sharekan kepada anda. Ini bangun saya ni Giant. Okey, macam-macam kalau datanglah sini, please. Sedap. Okey, slow. Okey. So ini Giant. Faham? Itu Giant. Okay, itu kedai saya. Jom kita tengok macam mana, ramai ke tak ramai. Okay, dah nak sampai. Itu Giant datang. Ada kerja kosong. Kenapa nak kerja kosong? Cuci pinggan, cuci pangkuk, chef semua ada. Manager, ni kedai makan saya, nampak? Nampak. Nampak ke tidak? Alhamdulillah lah. Memang ramai orang. Oh, penuh. Thank you so much. Okay, pakai sini. Merah. Turun dulu. Terus kita akan buat promosi. Apa lagi? Jom. Terima kasih. Sekejap, kita tunjuk kereta dulu. Ni kereta dia. Wah, ni boss. Say hi. Okay. Dah hi. Inilah kedai makan kita. Hai, apa khabar? Dia pun pakai Mini Cooper juga. Mini Cooper dia cantik. Kita nak tanya macam mana makanan kat kedai kita. Okey, apa nak makan? Belum? Okey, kita ada kedai sebelah lagi. Oh, ada buka dua. Ada dua. Jom. Jangan keluar, Mak. Keluar balik. Abang pakai Versace cantik ni. Jom. Jangan keluar. Masuk dalam. Kejap. Sini, ada kedai sebelah lagi. Kita ada dua lot. Jangan keluar. Kejap. Jangan keluar. Kita ada dua lot. Sabar. Kejap. Mana one? One mana one? Kejap, one mana one?
Wan, orang keluar aku terpenuh. Kau panggil orang keluar, kau panggil dalam. Tak ada kaitan. Okay, sepedal. Thank you, tapi belum set lagi kedai kita. Wah, nampaknya ramai betul ini. Ya, ini kita punya kedai makan. Okay, macam mana makanan kita, komen sikit. Kau dia malu, dia malu. Ajak masuk, itu orang datang. Makcik sedap tak makanan kita? Apa dia? Makanan kita sedap ke tak sedap? Sedap. Datuk ke Datuk Ali? Ni saya punya kedai makan. Ini harga dia RM7.50. Mahal ke murah? Murah kan? Thank you for coming. Kita orang Sarawak. Thank you, petanda. Makanan sebenarnya. Datuk. Bawa vendor. Datuk, kita datang dari jauh. Chef, okay, thank you. Okay, boleh. Petanda. Hi, thanks for coming. How food, okay? You like it? Please come again, huh? How food, okay? Very nice. Okay, kepada mereka yang belum datang, bagi ucapan sikit. Silalah datang. Okay, kenapa mesti datang? Banyak pilihan. Ada orang cakap, dia cakap, ala Datuk tu jual makanan sebab viral je. Tapi makanan dia bukanlah sedap sangat pun. Ucapan? Sedap, serius. Ucapan? Ucapannya jangan cakap je, datang try lagi. Tahu sedap atau tak? Ada mesin cakap. Ada bubur. Kau cuma air dan bubur, kau cuma? Bubur. Kita ramah. Okey, apa khabar? Macam mana? Tak ada. Sorry. Ini saya punya. Okey, staff saya ni cantik. Macam mana hari bekerja pada hari ni, okey? Hari ni sambutan menggalakkan. Ramai orang, non-stop. Yeah. Nasi yeah. Dah masak 2 kali. Yes. Ayam berempah dah berkali-kali. Yes. Datanglah you all. Yes. Yeah. Okey, akak ni baru makan. Akak makanlah ayam berempah kita. Okey, bang. Macam mana sedap tak ayam berempah kita? Okey, sedap. Sedap. Okey, satu mangkuk RM7.50. Boleh. Mahal ke murah? Biasa. Terima kasih. Sini. Okey, ni nasi ayam. Okey, ayam. Ayam ni banyak, kita suruh sikit. Harga special dan sebut datang. Okey. Apa dia? Tak tanya. Apa ada lah kau? Okey, ini pekerja saya. Saya ni baik enggak? Baik ke tidak? Bagi dah tahu baik ke tak baik? Baik. Baik hati. Seronok tak kerja dengan saya? Seronok. Kan, laku tak perniagaan saya? Laris. Okey, jom kita tengok apa diorang makan. Okey, kamu kena layan baik. Okey, pergi kat situ. Okey, layan. Okey, 1, 2, 3, action. Ya, macam mana? Yang kena sedap? Okey, tak harga dia? Okey, lepas itu tak? Ini kan? Sedap tak? Ikan ni panas-panas. Sedap. Harga berpatutan tak? Okey. Okey, makan dia. Makan jangan malu-malu, ya. So, kedai pun cantik. Terima kasih datang lagi, pakcik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih. Kena pegang kan? Boleh. Tolong. Pegang. Sorang kat mana pegang? Pegang. Sorang makan dulu. Ramainya alhamdulillah. Hari kedua pembukaannya restoran sedap. Ramai yang datang. Okay. Siapa yang nak bekerja kat sini? Sini kejap sayang. Waiter.
Okey, sini kejap. Waiter cuci pinggan. Siapa nak bekerja, kita nak waiter, kita nak cuci pinggan. Okey. Kita boleh call, kita nak manager cuci pinggan, supervisor, marketing semua kita nak. Hubungi nombor telefon manager saya. 0123-209-1889. Sekarang kita sekarang kita pelajar pun kita ambil, part time pun kita ambil. Okey. Datang je jumpa saya. Semua boleh. Datuk cuci pinggan dan tinggal Helena. Okey, kita Helena kita memang tengah cuci. Kita ada dua lot. Pelan pun ada, sini pun ada. Jemput datang, cepat datang, cepat datang, cepat datang, cepat datang. Di mana kedai-kedai kita dekat Kota Zaman Sara depan dengan Giant ya? Ayah, oh, bakso. Bakso harga dia tak mahal, harga berpatutan. Okey, saya, saya punya pekerja mana? Mana pekerja saya? Apa harga dia? Halo, halo, pekerja aku mana? Mana bagian bakso? Bakso baru dekat pun. Bakso dah bikin. Bakso dah bikin. Ajak kan? Bakso dah bikin tak? RM6. Okey tak? Bakso sedap? Okey, kita zoom sikit. Tak sedap. Bakso sedap ke tak sedap? Sedap. Harga RM6 maka murah? Sederhana kan? Sederhana. Puas hati. Okey, akak makan apa tadi? Nasi kerabu. So komen akan nasi kerabu kita. Ha, tengoklah. Ah, so yang tak datang lagi? Maya datang. Maya datang. Ha. Siapa? Okay, siapa yang tak diri dia? Satu ahad kedai tetap buka. Kita tak ada cuti yang satu ahad membuka. Terima kasih. Kau ni Azrina aku blok kau nanti kan kau langsung tak boleh nak tengok lagi Datuk. Eh, makcik tu dah ambil ramai. Tapi kita akan tutup dapur kita tak lama lagi. Ini kuih-kuih dia, ni saya yang buat. Kuih-kuih kita ni sedap, saya yang buat, saya yang masak. Malam-malam saya gentle kuih. Malam-malam saya buat. Ini hari ni bubur free. Giginya Datuk, saya gentle kuih malam-malam. Ini bubur free. Free, no charge, free. Free? Free. Okey, tak ada. Apa yang buat sana tu? Lagi kat dalam. Sini lah, glamour. Duit sini. Nanti saya nak menemu ramah pelanggan saya daripada mana? Kita orang dari sini je, depan ni je. Okey, so apa komen anda mengenai makanan saya? Jujur, ikhlas, bukan sebab keluar Facebook. Itu bubur kacang free. Bukan sedap, laksam banyak dan sedap dan murah sangat. Sebenarnya. Sebenarnya. Ada serunding semua memang sedap. Bila orang lain kan, kalau tempat macam ni cantik, bila memang mesti satu mangkuk RM15. RM10, tapi hari itu berapa ringgit? RM5 je. Aku hati ke tak? Puas saya. So kepada mereka yang belum datang, komen. Okey. Datang sini, memang sedap. Datang sini. Kita akan bayar rupa. Memang sedap. Makanan portion sangat banyak dan sedap, murah. Yeah, datang tau, datang. Okey, kita gambar je. Okay. Kalau anda saya tak nak ganggu mereka makan, tapi daripada Chinese, India, mamak semua boleh datang sini. Tak ada masalah. So kita punya staff yang jaga air. Hai, hai, apa khabar? Hai. Macam mana first day jaga air? Penat ke tak? Penat juga. Hari ni kita jual air free. Tak free, air sirap. Air sirap ada 5 wadah. 5 wadah, tewas ada. Ada percuma. So datang sini, datang bubur free, free, free so much. Kita punya staff memang baik. Kita ada banyak staff yang bekerjasama dekat sini, yang bekerja memang baik-baik belaka. So jemput datang, jemput datang, datang kat sini. Kamel, kau membebel sikit. Bagi seorang pegang, apa? Seorang pegang, promote dekat mana tempat ni, promote. Amnan. Kami jalan pada room table, kat mana, kat luar. Berjalan, bagi kat kakak. Berjalan-jalan sampai keluar, ni kamera tersebut. Okay. Siapa yang nak datang sini? Okay, kita punya location dekat sini. Amnan yang menunjuk kita tunjuk location kita. Okay, siapa yang dekat luar sana susah sangat sangat nak cari? Korang tahu tak? Giant Kota Damansara. Tengok Giant Kota Damansara tu korang tahu tak?
jangan, kau kena dekat depan dia. Jangan tunjukkan kau tengah. Tahu tak jaya kota Taman Sarah? Siapa tahu jaya kota Taman Sarah? Satu je jaya kota Taman Sarah. Ini jaya kota Taman Sarah. Lepas tu korang pandang depan dia. Mi tarik Marisana Sli. Kita punya kedai sebelah ni. Kau nampak dah ni. Logo gambar Dato' Alif ni. Tengok Viva Home. Bawah ni tu. Senang je nak cari. Senang je nak cari. Tak susah pun. Kalau kau nak contohnya bila nak cari tempat ni wave go wave Giant. Wave Giant pun dah jumpa dah. Nampak dah sebelah. Kalau kau nak datang sini lah. Ya, siapa nak datang sini ya? Okey. Tengok hari ni alhamdulillah ramai pula datang sini. Kita ada nasi ayam. Kita ada punya menu hari ni, kita ada nasi ayam. Ayam kukus. So siapa datang hari ni dengan besok dapat buku pun cuma air pun cuma. Bubur dia bubur pun dah tinggal sikit dah. Bubur kacangnya memang tetap menarik. Kita ada dua lot. Satu dekat sini, satu lot lagi dekat sebelah. Kalau dekat sini penuh, you jangan takut. Kita ada okey, jangan kecam-kecam kedai saya. Ini kedai belum siap renovation. Ini tak siap lagi ya. Yang ini kedai nombor 2 yang betul-betul dah siap yang kat sini. Okey. Macam mana masakan kita okey? Lebih pedas. Apa dia? Sambal pedas. Oh, pedas. Sangat pedas. You tak kuat makan pedas tu. Sambal ni pedas. Pedas ke? Okey. Yeah. Kau memang tak kuat pedas. Dia makan pedas. Kan? Nasi ayam macam mana? Boleh. Lepas ni boleh datang lagi ya. So, memang ramai. So, macam mana makanan? Pedas tu. Sedap. Banyak. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dah korang makan. Okey, syukur alhamdulillah, syukur nikmat rezeki kita makin murah. Okey, makin berjaya restoran kita. Sharekanlah lepas ni, biarlah apa yang korang kutuk saya, kutuklah. Korang tak tahu betapa seraganya saya nak berniaga, korang kutuk saya. Korang kecam saya, korang hina saya. Tak apa. Yang penting saya boleh bagi zakat dengan orang. Ini kali ni saya bagi kat Negeri Sembilan, saya bagi kat Kedah, saya bagi kat Selangor. Faham tak? Tak apalah. Kau kutuklah kawasan ni kat sini. Okey, dekat Giant Hotel Damansara. Korang waste saja Giant Hotel Damansara. Okey. Jemput datang. Giant ni kedai dia makan. Nampak? Dua lot you all kita ada. Nawani mana? Datang. Thank you so much. Tak apalah yang hina kita hinalah. Yang kutuk-kutuk lah kita tak kacau orang. Kita ni harga je. Suka dia makan kita. Pedas sedap-sedap. Datang tau. Datang. Sebab kedai ini akan beroperasi daripada pukul 8 pagi sehingga 8 pagi sehingga pukul 8 pagi sehingga 1 pagi. So jemput datang ramai-ramai dan kita nak tanya pelanggan. Dia dah tak ada interview dah. Kita tak nak ganggu akak dia makan. So datang, kedai makan dia memang cantik dan juga memang sedap. So korang kena datang, kedai makan dia memang best. Terbaik dan menyelerakan. Okey.
Okey. Lagi. Dok, kalau yang nak datang kat sini kita boleh dengan tim kita punya. Okey abang ni. Terbaik. Terbaik kan? Terbaik, jemput datang kat sini ya. Betul tak? Betul okay, lah, bye bye. Ha. Ha? Pakai apa? Ha, so. Ini kita punya tim. Say hi, say hi, say hi. Hi sikit, hi. Hai 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 hai. Hai 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 hai. Yes. Okay. Okay. Okay, kalau kau nak tahu gaji berapa, gaji banyaklah, gaji mahal. Kita bagi gaji mahal. Ah, nak tanya gaji berapa kerja kat sini, gaji mahal. So, kau orang datang sini, kau orang boleh datang sini untuk interview. Harga tak mahal. Harga murah. Datang sini. Harga murah. RM5 ada, RM6 ada, RM7 ada, RM10 ada. Kau orang makan banyak lagi mahal lah. Air percuma, bubur percuma. Yes. So, percuma. Kita nak bagi tahu dekat awak bubur dengan air percuma. Yeah. You dah makan bubur kita dah? Ha, ambil untuk percuma. Macam mana cakap tiaw kita? Sedap. Ha? Sedap. Pedas? Sedap lah. Sedap, thank you. Nasi sedap ayam kita besar. Macam mana, okey? Ayam besar ke kecil? Sedap tu lah, tapi sedap. Good bad. Okay. Bubur dengan air percuma ya, hari ini nak ada charge. Right. So, kita tanya, macam mana Dato' Ashraf kita punya apa tempoyak berapa markah? 10. Thank you so much. Patin buah ni. Haa. Susah nak dapat. Harga pun tak mahal. Harga tak mahal, murah ke? Mahal. Okay, macam mana? Sedap. Nasi Kedah, daging Kedah. Haa. Kena datang makan. Okay. Cukup datang Memang sedap. Stand pun ada, semua ada. Semua ada. Kalau korang nak beli aku, aku jual kalau korang nak beli. Okay? Datang sini. Bye-bye.